Hai 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 Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh iya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini ya. Ariel Noah dinilai playboy dan Nia Fira diminta menjauh. Dikutip dari okcelebrity.com. Aktris Lania Fira sempat digosipkan dengan dengan Ariel Noah usai menjadi bintang video klip Kupeluk Hatimu pada 2019 lalu. Sejak saat itu, ia pun kerap diminta netizen untuk berhati-hati dengan sang vokalis dan menjauhinya. Banyak yang bilang kalau Ariel itu playboy, terus mereka ngasih tahu untuk hati-hati, tutur Lania. Kendati demikian, perempuan 19 tahun tersebut mengaku enggan menjauhi Ariel. Pasalnya, dirinya tak mendapati keburukan pada mantan kekasih Luna Maya tersebut. Lania justru kagum pada sosok Ariel yang menurutnya ramah kepada orang baru padahal lebih terkenal. Orangnya juga baik, bagi aku gak masalah. Dia juga gak melakukan kesalahan sama aku, jadi saling bantu, saling kenal dan gak mau terlalu mendengarkan omongan netizen, tuturnya. Lania Fira pun mengaku belum pernah berpacaran. Bintang film Rasuk 2 tersebut memilih untuk fokus berkarir untuk saat ini.